Sirah dan merica. Aku dengar Resi Wiswa Mitra akan melakukan upacara Surya Sewana. Gagalkanlah, karena aku sudah 2 tahun menyebar virus-virus untuk menghancurkan peseraman ini. Sekarang Resi Wiswa Mitra akan menggagalkan. Kamu kuperintahkan untuk menghancurkan upacara ini. Yeah! My lord. Don't worry, my lord. I will do my best. Give me the order. Tell me. I will create another virus. Let's go to the forest. Hey, kamu raksasa semua, jin setan roro demit liwon dicek hanyo nak terpakai dari lapak ya tiki siro. Ri siro, angrup cuci kalian siro Wiswa Mitra. Oke. I will follow you to go to dandang polis. Yes. Saksan. Now in Dandaka Forest, the beauty place. Akan di hutan Dandaka, di tengah-tengah peseraman Wiswa Mitra. Hutan Dandaka merupakan hutan yang sangat angker. Kayu-kayunya rindang. Warna-warni, arkijang-kijang,
Semua binatang sangat senang. Mereka hidup di tengah hutan dan dangkal, termasuk burung. Semua binatang-binatang merasa nyaman hidup dengan anakku, para abdi dan para pertapa, inilah tempat yang sudah aku pilih untuk melakukan upacara Surya Sewana. Namun, sebelum kita melakukan upacara, kita mesti membersihkan diri dulu dengan melakukan apa yoga semadi. Karena upacara Surya Sewana ini adalah tujuannya untuk mensejahterakan dunia beserta isinya anak. Pris Wasista remind Rama Laksmana and all Nada holy men to meditate first before the beat the Surya Sewana ceremony. Baiklah para pertapa, mari kita lakukan yoga semadi ini untuk memohon kepada Dewa Surya agar beliau memberkati apa yang kita inginkan. Saksani! Terima kasih Sri Resi Wasista Wiswamitra. Rama and Laksamana try to protect all the holy priests. Wahai anakku Sri Rama, siaplah kau berjaga. Saksani! Namun para raksasa utusan para raksasa penyebar-penyebar berus utusan Rahwana, mereka mengganggu para resi yang sedang melakukan tapa.
Mari kita gagalkan. Semoga upacara ini tidak berjalan dengan mulus. Dewa, kamu ingin menolong Resi Wiswamitra dalam melakukan upacara. Aku raksasa Trisirah siap akan menghancurkan upacara ini. Trisirah pantas kematian. Akulah Sri Rama lawanmu. Aku Satria Ayodhya siap membela mati setitik darah penghabisan untuk membela upacara Surya Sewana ini. Wah, lihat makan enak sigre-sigre. Mari. Aku akan mengeluarkan kesaktianku. Wujud dasliku akan muncul berkepala tiga. Krisliku, Trisirah berkepala tiga. Trisirah, ayo berani perlihat kemakin tanang-tanang Ranade. Rama, you cannot defeat me. Come on, where is your weapon? Where is your weapon? Ini kiu, sirsan Rama Dewa mendangak di kanan suara. Namun nanti. Kita akan seorang kena kimo. Laksamana juga mendang akan dikandang Astra Agli. Rama, sekarang akan kubakar kamu hidup-hidup. Agli.
Sri Rama. Namun Sri Rama dan Alaksamana juga membalikkan kekuatan Trisirah dan kembali menyerang si Trisirah. Sri Rama dan Laksamana, kamu telah berhasil mengusir para raksasa sehingga niatnya Surya Swana berjalan dengan lancar. Mari, mari kita lanjutkan upacara ini agar masyarakat tahu bahwa melalui upacara ini masyarakat tahu bahwa jagat ini sudah mulai berangsur-angsur aman dari serangan para rahwana yang telah menyebarkan virus-virus kejahatan. Chris Viswamitra is so happy with Rama and Laksamana. And Chris invite Rama, Laksamana and everyone to celebrate this ceremony. Untuk lebih meriahnya, ketahuilah abdiku semua, aku akan menggelar upacara prosesi dengan turunnya simbol-simbol ketuhanan. Oblia! To respect the God of the Sun. Prosesi upacara sudah gelar. Dan selanjutnya, dengarkanlah para abdiku. Aku akan menggelar tarian sakral. Di mana tarian sakral ini bisa mengubah menetralisir kekuatan jahat menjadi baik. Tontonlah. Thank you.
Wahai rakyatku semua, Tuhan telah memberkati kita. Jangan lupa untuk bersyukur karena Trisemanya sudah turun. Sang Yang Iswara sebagai barong, Sang Yang Brahma sebagai topeng bang, Sang Yang Wisnu kita kedelek. Om Manubhadra Karatau Yadini Swata. Semoga kekuatan yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi Santi Santi. Om. Demikian.